الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Musallim rahimahullah ta'ala wa ala unafrafi'u mufidha bin amin Faslun fi zambit tilawatil qawminin. Ini pasal tentang tercela membaca Al-Quran orang-orang yang lalai. Al-Quran dia baca tapi lalai, tercela. Jadi dia baca Quran tapi Quran melanat dia. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, rubba nalin lil Qur'ani wal Qur'anu ya'anuhu. Berapa banyak rubba, berapa banyak talin orang yang baca lil Qur'ani bagi Al-Qur'an wal Qur'anu ya'anuhu, sedangkan Al-Qur'an melaknat dia. Na'udzubillah. Jadi dia baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat dia. Kan ngeri kalau begini ya. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Jadi dia baca Quran tapi amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran suruh lurus, dia belok. Al-Quran suruh belok, dia lurus saja. Ini Al-Quran marahnya. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani Az-Zabaniyatu asra'u ila hamalatil Qur'anil ladzina ya'sunallaha ta'ala minhum ila abadatil awsalihina asallaha ba'dal Qur'ani. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani Az-Zabaniyatu, malaikat Zabaniyah, ya, malaikat yang sangat keras, serem, penjaga neraka Jahannam. Ya. Malaikat Zabaniyah dinamai dengan Zabaniyah karena mereka menggiring penduduk neraka, ya, kepada neraka yang sangat keras. Zaban itu maknanya dafmu, menggiring. Itu malaikat Zabaniyah asra'u ila hamalatil Qur'ani, lebih cepat kepada para pembawa Al-Qur'an. Pembawa Al-Qur'an ini penghafal Qur'an. Alladzina ya'sunallaha ta'ala, yang mereka maksiat kepada Allah Ta'ala, minhum, daripada mereka. Lebih cepat tuh malaikat menuju kepada penghafal Quran, pembawa Al-Quran, ila abadatil awsani, ketimbang kepada para penyembah berhala. Kenapa? Karena para penyembah berhala ketahuan ini penghafal Quran. Hina asau waha ba'dal Qur'ani, setelah mereka, ketika mereka maksiat kepada Allah Ta'ala setelah Al-Quran, setelah sudah tahu Al-Quran. Amal Al-Quran ini orang yang bisa mempelajari Quran, bisa penghafal Quran. Tapi Al-Quran dia pelajarin doang, dia amalin kagak. Quran dia apalin doang, dia amalin kagak. Malaikat Zabaniyah lebih cepat nyiksa mereka ketimbang para penyembah berhala.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Serem banget begini. Kalau berharap mungkin sudah dia nggak tahu ya. Kalau iya. Waqad warada fi Taurati, maka sungguh datang keterangan dalam kitab Taurat, ya abdi wa ambaku ama tasta'i minni, tidakkah, apakah ya kau malu, apakah tidak engkau malu kepadaku, ya'tika kitabun min ba'di ikhwanika wa anta fi tariqi tamshi, datang kepada engkau kitab dari setelah saudara engkau, wa anta sedangkan engkau fit tariqi, di jalan tamsi engkau berjalan, fata'dilu anit tariqi, lalu engkau ya, menyimpang dari jalan, fataq'udu lalu engkau duduk, li ajri karenanya, wa taqra'u dan engkau baca dia, wa tatadabbaru harfan harfan lalu kau renungkan dia huruf demi huruf, hatta la yafutahu la yafutaka minhu syai'un, sehingga tidak luput akan engkau darinya sedikit pun. Artinya dia tahu tuh huruf demi huruf tapi nyimpang, enggak diamalin, enggak dikerjain. Wa hadza kitabun anzaltuhu, ini kitab yang telah aku turunkan dia, ilaika kepada engkau, unzur perhatikan olehmu, oleh engkau, kam fassaltu laka fi'i minal qawli, berapa banyak sudah aku jelaskan kepada engkau padanya daripada perkataan itu, wa kam karartu alaika fihi, dan sudah berapa banyak aku ulang-ulang kepada engkau padanya, li tata'ammala tu'la'u wa arda'u, supaya engkau merenungi akan panjang dan lebarnya. Summa anta mu'ridun anhu, kemudian engkau berpaling darinya. Udah dibaca, udah dipelajari panjang lebar, supaya engkau memperhatikan, merenungkan dan mengamalkan, tapi engkau berpaling. Afa kuntu ahwana alaika min ba'din ikhwanika ya abdi, apakah aku ini lebih ringan, lebih hina, ya, lebih hina atas engkau daripada sebagian saudara-saudara engkau? Wah ya ambaku, Al-Qur'annya marah. Ya kusu alaika ba'du ikhwanika hadisan, bercerita kepada engkau oleh sebagian saudara engkau akan satu cerita. Fatuk binu ani, lalu engkau menghadap kepadanya, bikuni wajhika, dengan seluruh wajah engkau. Watasgoh ila hadisi bikuli kalbika, dan engkau perhatikan kepada pembicaraannya dengan setiap hati engkau, dengan seluruh hati engkau. Fa in kallamaka mutakallimun, maka jika bicara kepada engkau oleh seorang pembicara, au syagolaka ghafilun syagilun, au syagolaka syagilun an hadisihi au ma'ta ilahi an kuffa au syagolaka, atau membuat sibuk engkau oleh orang yang membuat sibuk, ya apa nih, katakan mengganggu dah, atau ada orang yang mengganggu engkau, an hadisihi daripada pembicaraannya, ada orang mengganggu kita lagi ngomong sama orang itu, au ma'ta kau isyaratkan ilai kepadanya, an kuffa untuk diam, stop, kita bilang gitu. Wa ana za muqbilun alayka wa muhaddisun laka, dan ini saya menghadap kepada engkau, Allah nih Al-Qur'an berbicara kepada engkau, muhaddisun laka wa anta turidu anni biqalbika, sedangkan engkau berpaling dariku dengan hati engkau. Al-Qur'an marahnya, Allah marahnya. Iya. Iya. Iya.
Iya. Iya, di Taurat maksudnya nih. Maksudnya Allah lewat Taurat ini ya. Wa anta turidu anni biqalbika, engkau berpaling dariku dengan hati engkau. Faja'al tani ahwana indaka min ba'di ikhwanika. Afaja'al tani, apakah engkau jadikan aku lebih hina, rendah atau lebih hina kepada engkau dari sebagian saudara engkau? Ta'allahu anzalika ulwan kabiran, maha suci Allah Ta'ala dari demikian itu dengan benar-benar maha suci. Ulwan maha tinggi, maha besar. Jadi apa? Dia baca Taurat tapi tidak diamalkan. Sama dia baca Quran tapi tidak diamalkan. Quran dibaca, ngomong kayak begini juga sama Quran. Ngomong begini juga. Ini yang disebut tadi apa? Al-Quran dia baca tapi Al-Quran melaknatnya. Bagaimana? Al-Quran dia baca tapi dia enggak amalin apa yang diperintahkan Al-Quran. Al-Quran suruh ke kanan, je ke kiri. Al-Quran suruh belok, je lurus saja. Enggak mau nurut apa kata Al-Quran. Itu Al-Quran marah dengan cara melaknat. Berarti banyak orang nih Quran dia baca tapi Al-Quran melaknat dia. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah, masya Allah. Jadi kita kalau baca Quran mesti kita siap-siap supaya ngamalin Quran. Makanya zikir baca Al-Quran sama zikir biasa beratan Al-Quran berat. Tapi kalau zikir biasa enteng. Enteng, masya Allah. Faslun, ini suatu pasal. Wa yang bagi seyogianya ayyakuna, bahwa ada dia ala udu'in, dalam kondisi udu', ya, atas udu', dalam kondisi udu'. Wa ala hayatil adabi qaiman au jalisan, dan dalam keadaan atas hayat beradab, keadaan berdiri atau duduk. Berdiri atau duduk. Qaiman au jalisan. Jadi kalau begitu nih boleh diri boleh duduk. Wa afdaluhu ma yaqra'u fi salati. Qaiman, nah, paling afdolnya apa yang dia baca dalam solat itu berdiri. Jadi kalau dalam solat afdolnya diri. Satu dibalas 100. Kalau dia duduk satu dibalas 50. Solat sunnah, solat wajib, wajib berdiri. Waqala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana fi aqalli min salasin lam yafhamhu. Siapa saja yang baca Al-Qur'an kurang dari 3, maka dia belum paham Qur'an. Berarti apa? Sehari atau 2 hari atau. Jadi minimal 3. Wa karihu ayuktama kulla lailatin. Mereka para ulama memakruhkan bahwa dihatamkan Quran setiap malam. Ini cakep tapi jelek. Cakep tapi jelek. Wa la'alla al-khatma fi kulli usbu'in qarib. Mudah-mudahan khatam ya pada setiap seminggu lebih dekat. Itu dekat artinya itu seminggu dah. Kita di pesantren sebulan sekali khatam Quran.
wa tartilu mustahabun fi tilawatil Qur'ani. Tartil itu disunatkan dalam baca Qur'an. Oh, tartil ini bacaannya pelan-pelan. Tartil. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna azal Qur'ana nazzala bi usnin. Fa iza qara'tumuhu fatajawazu. Fataha zanu. Tartil itu disunahkan dalam baca Quran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini turun dalam keadaan sedih. Maka apabila kamu baca Quran, maka penuhlah dengan kesedihan. Jadi kita baca Quran biar sedih. Iya, walaupun kagak paham, sedih aja dah maksudnya. Masya Allah. Ya, bagusnya begitu, baca Quran dalam keadaan sedih. Masya Allah. Bayangin kita baca Quran lagi bicara sama Allah. Ya, kita lagi berdialog kepada Allah. Oh ya, bagi dan seyogianya ayyuru'iyya, dia memelihara, menjaga hakku ayatis sajadati fayasjudu. Dia memelihara akan ayat sajadah, lalu dia sujud. Ayat fayas juda, dia sujud. Atau apa ya? Ayyuru'iyya. Nah, kita ni, jangan sampai ayat sajadah kita kagak sujud. Usahakan sujud. Makanya kita baca jangan di bangku, di tempat hamparan, apa, di sajadah, biar langsung sujud. Sawa'un sami'ahu min ghairihi, sama saja ia dengar itu bacaan sujud tilawah dari orang lain, au qara'ahu wa binafsi, atau dia baca dengan dirinya sendiri. Dia orang lagi baca atau dia sendiri yang baca. Idza kana ala wudu'in, apabila dia dalam kondisi wudu. Wa fil Qur'ani arba'a asyrata sajdatan. Dalam Al-Qur'an ada 14 sujud, 14. Wa fil haji sajdatan. Dalam surah haji ada 2 sujud. Wa laisa fi shol sajdatan. Tidak ada dalam surah shol sujud. Jadi kalau ada itu enggak sunah sujud. Itu dalam mazhab kita Syafi'i itu. Jadi jangan semuanya sujud di shol, enggak sunah shol. Wallahu a'lam bishawab.